Oke lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor. Jumpa lagi lor di channel Wiko Masu. Video kali ini lor, ini kita membahas lor ya, kita perbaikan PC208 yang zero lor. Ini kendalanya lor, kendalanya untuk track sendat-sendat lor ya, kombinasi low power lor. Dan kita cek itu olinya nggak pernah ganti lor ya, kita pakai oli pernah ganti lor, dia sampai berkerak-kerak lor, dia berkerak-kerak lor ya. Ini measure-nya kita buka lor, nanti kita cek spool-spoolnya lor. Solenoid bloknya lor, itu udah kita buka ya. Solenoid bloknya udah kita repair semalam lor, itu spool-spoolnya dia macet tidak lor, cuma mainnya itu nggak sempurna ya, karena ada bekas kerak-kerak oli itu lur. Jadi dia untuk oli itu nggak lancar lur. Ini termasuk terawat nih alatnya lur. Ini baru sekali lur buka pompa nih. Itu pompa udah kita repair ya. Cuma kita gosok-gosok aja lur. Kita pakai Lomus lur. Ini seti relipnya nih lur. Ini kita buka nanti kita repair juga. Ini dia kerak-kerak kayak gini lur. Kok semalam itu ini belum tahu kondisi di mirror lur ya. Soalnya dia kalau dikombinasi itu gerakannya nggak enak ya, agak lambat ya. Oke, tonton terus di channel Wiko Masu lor ya. Jangan lupa like, komen, dan share-nya lor. Kita lanjut dulu kerja lor. Nanti kita videokan apa-apa yang penting lor ya. Oke lor. Nah ini udah sudah rakit lor. Maaf lor. Waktu kita pembongkaran, rakit ini nggak kita videokan ya. Soalnya kita lagi sibuk lor. Ini untuk oring-oring peletal lor. Yang betul-betul oring peletal bisa order ke saya ya. Hai, rajin kali abang kita nih. Harus masuk kotoran ke hos itu ini ya? Mana? Ke hos-hos itu harus masuk kotoran ya? Iya. Tutup yang lubangnya sana, yang lubangnya enggak. Sempatnya yang sempit ya? Hah? Sempit lah. Buka mergernya dari setengah mampus. Ini lor, abang kita lor. Lihat mas ya. Oh, ini bocor juga ya oringnya nih. Ganti nanti nih. Oke, kita lanjut lagi lor. Nanti kita videokan juga hasilnya gimana lor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor. Jumpa lagi lor di channel Thomas lor. Di sini saya mengasih tahu lor ya.
cara ini unload lor ya, unload yang di counter valve. Ini kita mau kasih tahu cara mengetes kebocoran unload gimana ya kan. Mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu atau banyak juga teman-teman yang tahu ya lor ya. Caranya itu gampang lor. Kita ambil solar lor ya. Kita ambil solar. Ini kita isi di lubang ini lor. Nah. Kalau nanti waktu kita isi di lubang ini dia turunnya cepat lor, nah itu lebih baik itu unloadnya diganti aja ya. Itu udah antara sepul sama rumahnya udah bocor lor, udah aus gitu lor. Kok ini masih nahan lor, belum turun lor. Kita coba lagi ya, masih kosong lor. Kita isi solar lor. Oke. Begitu kita isi dia langsung turun. Habis solarnya lor, sudah dipastikan ya unloadnya bocor lor. Lebih baik diganti tuh, diganti aja lor ya. Sama o-ring ini lor. Cuma itu aja lor untuk masalah di unload lor. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Selamat berat.